Ni semua. Kembali terusri. Doktor mari dah ni. Ya, sila. Saya duduk berhati dalam semua perbahasan pada hari ini, betapa semua kita bersetuju bahawa harta intelek perlu dijaga, kepentingannya perlu, kesemua, dengan semua memberi contoh-contoh. Tetapi persoalan yang secara spesifiknya, adakah perlu MyIP ini menubuhkan syarikat yang mempunyai conflict of interest dalam masa untuk menjaga kepentingan pendaftaran harta intelek. Dalam masa sama juga secara spesifiknya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Apa pandangan? Saya pengalaman cepat. Pengalaman cepat patah balik kepada perkara pertama yang saya sebut tadi. Ada dua perkara tadi, menjana pendapatan untuk menjalankan aktiviti. Itu tak salah. Saya harap menteri memberi penjelasan yang detail tentang buat syarikat, nak jana pendapatan, nak jalankan usaha. Universiti buat. Frame buat. Saya bagi contoh. Dan berbagai agensi lagi. Tapi saya nak habiskan sikit lagi ni tentang